dosa kongon budiae. Bud dosa bud. Kecil-kecilan. Kakean. Dibalik no. Ayo, Beb. Ayo, Bud. Ayo, sapa iki? Sapa iki? Ojo ngejer, Beb. 205. 232. Sampai. Walaupun tetap juara satu. Gimana? 205. Lawannya berapa? 235. Terpaut 30. Dukur enten. Mas Yuli, dan ini yang merawat Rampes ya. Mas, ini Rampes sendiri kan hampir tiap minggu sekali tampil, dan setiap penampilan itu setiap event itu 3-4 kali. Kuncinya apa ya? Kuncinya pola rawatan harus teratur. Gimana itu? Sabun, kembar, mandi. Untuk pengembunan terus mandi itu kapan? Jam 5. Terus habis itu masuk kembaran sampai jam 12 tergantung kalau panasnya terlalu panas ya paling sampai jam 12. Loh, itu langsung kena matahari langsung? Enggak pernah jemur. Enggak pernah jemur ya. Jadi di umbaran tapi di bawah itu ya. Di bawah atap ya. Iya, bawah. Apa atap. Di ruangan atau gimana? Di enggak di bawah atap di depan. Di bawah atap ya. Terus untuk extra fooding atau apa mungkin kondisi cuma jangkrik sama kroto. Jangkrik sama kroto. Ya, berapa? Krotone Rabu Minggu. Rabu sama hari ya. Mandinya cuma 2 kali. Oh ya, tadi di Tenggarang hari apa sampai apa? Senin sampai Rabu. Senin sampai Rabu itu ya. Terus kemisnya? Kemisnya bun-bun kroto. Sampai hari H. Ya. Terus untuk persiapan menjelang hari lomba? Dari kami sudah naik satu-satu. Ditambahi satu-satu. Ya. Ada naik dua-dua. Cuma jangkrik aja. Ya. Itu jangkrik apa? Jangkrik alam. Alam. Kalau hari H gini? Hari H balik lagi ke 8. Tambahi kroto. Pagi ya? Sebelum mana ya? Tapi mandi dulu biasanya. Oh, mandi dulu di lokasi. Enggak, di rest area. Oh, di rest area? Iya. Kalau di lokasi udah mandinya sulit. Oh, gitu ya? Iya, enggak mau berhenti bunyi. Berarti itu. Berangkatnya lebih awal ya? Iya. Biasanya kalau main ke Jawa Timur jam 5. Oh, jam 5. Berarti jam 5. Iya. Jadi ke rest area biasanya di rest area mana kalau dari Ngawi ke rest area Jombang biasanya. Oh, Jombang ya. Mandiin dulu, habis itu angin-angin, udah masuk kroto. Wah, menarik ini ya. Jadi selama perjalanan berhenti dulu di rest area, mandi. Iya. Setiap lomba di Surabaya gitu ya? Iya, mesti di Jombang. Rest area kalau Jombang. Kalau jauh sampai Jakarta kan? Berangkatnya biasanya jam 12. Oh, jam 12. Langsung gak nginep? Enggak. Dan itu juga mandinya? Di rest area juga. Di rest area? Iya. Wah, udah kita lihat di rest area. Sampai lapangan, masuk mobil, nggak keluar. Naik. Tapi jauh. Dari lokasi biasanya. Selesai lomba mandi ya? Apa? Selesai lomba mandi ya? Habis season 2 mandi. Season 2. Ketikannya mandi. Udah, selain Rampes itu, sampean pegang gajahnya Mas Andri itu apa aja? Sarno. Jadi sampean Rampes sama Sarno? Sama Hercules. Oh, 3 burung? Iya. Dalam satu rumah? Iya. Tapi agak jauh, tak kasih rumahnya kakak. Kalau Rampes kan kadang satu kali nafas bisa 2 atau 3 lagi, caranya gimana? Ya itu, umbaran itu. Umbaran? Ya. Di rumah pakai masteran hidup atau? Masteran hidup. Pakai masteran hidup? Ya. Apa aja? Jenggot, kapas tembak, seringgit, rabet, kenari.
Tidak pakai tenggar tadi. Enggak. Dan itu pasti keluar semua ya. Ya. Kalau untuk jaga volumenya gimana? Pakai jahe sama kencur. Lu istimewa. Itu bujinya. Jahe sama kencur. Itu kapan? Pemberiannya kapan? H3. Amin tiga. Amin tiga. Itu maksudnya dicacah apa gimana sih? Buat makanan jangkrik. Caca kecil-kecil buat pakai jangkrik. Oh, oh, untuk makan jangkrik. Berarti iku. Ngerawat jangkriknya juga ya? Iya. Rahasianya, iya iya. Kan kalau volumenya. H3 jangkrik yang apa? Yang giras-giras, yang kira-kira itu pak. Kasih kencur sama jahe buat nyapi ini pas lomba. Dari H3. Itu cara sama sendiri atau dari pemilik sebelumnya? Dari saya sendiri. Oh, nyoba-nyoba. Ya, dari dulu emang gitu. Dan cocok ya? Ya. Ibarat penyanyi vokalnya terjaga ini. Ya. Gak pernah pakai vitamin apa-apa. Gak pernah? Itu, untuk staminanya? Berarti bahan-bahan gimana gak pernah ya? Gak pernah. Itu ya kuncinya ya? Oke, udah? Siap. Oke, terima kasih banyak atas waktunya. Semoga sukses terus untuk Rampes dan lain-lainnya. Pegang rampes itu ngeliat burungnya karakternya gimana? Kan sempat enggak bunyi tuh. Iya. Beli mahal 500-an lebih. Iya. 2 bulan katanya enggak bunyi. Iya. Jenengan puyengnya gimana gitu rasanya? Ya, tak cermati aja minta gimana. Nyamannya burung gimana? Itu pertama datang enggak bunyi atau gimana? Ya enggak bunyi. Terus dalam pikiran sampean ini burung ini harus diapakan dulu rampes? Ya, tak terapi dulu. Caranya terapi ya tadi itu ya? Ya, tak taruh dekat akuarium. Akuarium dingin. Ya maksudnya ada kemericik air. Oh, terapi suara ya. Biar tenang. Ya. Usianya berapa kalau, tuh rampes? Rampes usianya berapa? 4 tahunan kalau enggak salah. 4 tahun. Terapi akuarium gitu terus? Pak tak kasih apa? Bawa pohon gitu. Yang rindang, angin, ya, nyaman dulu. Sejuk. Ya. Itu sampean butuh waktu berapa bulan untuk ketemu setelan ya? Itu 3 minggu udah mulai jalan, tapi masih nyari setelan terus. Setelan yang dicari waktu itu apa? Ya, kurang panjang naik, atau? Naik turun jangkrik. Tak naikin, tak turunin. Dari John LB itu udah beda setelannya dulu. Yang dari habis itu kan Piala Ketua. Yeah. Itu beda lagi tuh. Piala Ketua, Hidayah kemarin sama ini sama setelan. Jadi ini mulai meneruskan yang sampai ketemu ya, itu ya? Iya, gitu. Ketemu enaknya kan habis dari Piala Ketua itu. Itu enggak pernah sampai coba ke Latresan? Enggak pernah. Soalnya kalau apa aku burung punya ebos itu kalau enggak ngeluarin enggak hari Minggu enggak berani. Nanti apa setelannya rubah. Untuk menjaga birahi sama emosinya ya, gimana? Gitu. Kalau menjaga emosinya rampes gimana? Kalau aku menjaga emosinya tak taruh baran di rumah itu ya? Iya, tak poliar baran sama. Oh, di umbaran, taruh umbaran. Oh gitu. Panjangnya berapa tenggara? 8 meter. 8 meter setiap hari? Senin sampai Rabu. Kemis? Kemis istirahat. Paling sama embun-embunin, habis embun masuk rodo. Sore tak angin-anginkan rodo. Soalnya kan saya yang lihat dari rampes kan pernah satu kali nafas 3 meter ya, istimewa pernah, ya. Terus volumenya juga ya. Jadi anu ya apa stamina sama anu seperti yang saya sebutkan tadi ya, nggak ada yang lain mainnya itu, nggak ada vitamin, nggak ada yang lain. Sebelumnya saya pernah merawat burung apa tuh mas? Apa? Sebelumnya saya pernah ngerawat burung apa? Cak Ijo juga pernah. Gitu, cak Ijo pernah, murai cendet gak pernah? Gak pernah. Jadi Ijo langsung murai? Iya, dulu murai. Oh pernah murai. Rasanya pegang burung mahal dan sekarang juara, beban gak? Kalau pertama itu beban. Beban. Kalau sekarang? Dah biasa. Agak-agak ringan? Iya, dah biasa. Oke, matur suwun tambahannya mas. Oke, matur suwun.